bakal kirim file jadinya sebelumnya subuh. Jadi ini udah berapa menit lagi cuy? 20 menit lagi cuy ya. Udah keren banget cuy ya. Kita tinggal mempercantik aja biar ini nggak kosong, ini nggak kosong. Itu gimana caranya? Kita harus akali cuy. Sebagai seorang designer kita pasti bisa cuy ya. Kita pasti bisa ya. Tapi gimana caranya cok? Tapi gimana caranya cok? Oke guys, kembali lagi bersama Sanselak. Sanselak kali ini bakal mendesain ya. Malam-malam cuy ya, kalian bisa melihat itu di pojokan ya. Di pojokan, ketutupan sama kamera nanti kayaknya. Oke, ini jam 2.44 cuy ya. Jadi mau ke sahur ya. Jadi kita akan buat desain di sini. Desain yaitu adalah, wih bentar ini YouTube cuy ya. Dari awal dong. Oke. Jadi desainnya itu tentang kelahiran anak ya cuy ya. Jadi kayak istilahnya ya biasanya dibikin banner lah ya, biasanya dibikin banner. Banyak sekali contoh-contohnya di Google, kalian bisa cari aja. Jadi ini adalah tulisan yang akan dipasang di banner nanti. Bentar. Ini ada Arabnya cuy ya. Oke. Oke, di video ini ya, ini bakal ngasih tahu proses ya dimana gue mendesain sebuah apa namanya ini banner yang menunjukkan bahwa ini tuh banner selamat telah melahirkan, kayak gitulah. Contohnya kalian bisa lihat di ini ya, di Google banyak sekali banner kelahiran. Nah banyak sekali contoh-contohnya cuy ya, ada yang ribet, ada yang versi ribet, ada yang versi gampang, terserah kalian milih yang mana cuy ya. Kalau gue yang gimana ya, setengah ribet lah ya. Jadi antara ribet sama gampang gitu. Ya kayak gini lah ya. Terkadang tuh orang tuh bingung ya mau desainnya seperti apa ya. Nah itu coba kalian suruh cari dia, cari contoh gitu ya. Contoh di Google dulu, dia suruh cari contoh kayak gimana. Contohnya mungkin mirip kayak gini atau mirip kayak gini ya. Sih kayak gini. Nah ini ada Arab-Arabnya juga kayak gini misal pengennya gitu. Terserah tergantung orangnya yang apa, orangnya yang kasih job gitu ya. Kita tanya dulu nih modelnya kayak gimana. Ini kebetulan yang ngasih job ada teman gue sendiri ya. Cuman gue juga nggak tahu juga pengennya kayak gimana. Tapi dia ngasih contoh yang ini cuy ya. Mungkin akan gue buat kurang lebih ya kayak gini lah ya. Cuman gue agak rombak dikit nanti jadi nggak sama persis kayak ini cuy. Oke. Kita drag dulu ya fotonya. Oke, ini foto bayinya. Pastikan semua yang bakal dimasukin tuh udah ditulis dulu cuy. Jadi modelnya kita tuh masukin dulu bahan-bahannya, item-itemnya. Nanti tinggal kita ngaturnya tuh gimana kayak gitu cuy ya. Oke, jadi dia nyuruhnya modelnya kayak gini gitu. Oke. Ini ukuran berapa ya? 170 kalau nggak salah. Gue juga agak-agak nggak tahu juga sih. 100 kali 70 cm. Ini kita karang dulu aja ya ukurannya. Oh, lebih kecil. Kayaknya 60 sih. 65. Ya cuy, 65 cuy ya. Kita bulatkan aja 70 cuy ya. Kita udah bulatkan, ini kita besarkan. Nah, kita bikin kotak bannernya dulu untuk dicetak. Oke. Okay. Kok hilang? Kalau Arab tuh kayak gitu cuy ya. Jadi kita tuh harus hapus manual yang ini. Tuh kan. Kebalik cuy. Kak susah amat ya. Nanda. Ini hapus yang A coy. Aduh. Agak susah ya. Ngapus yang A nya ya. Noan gitu ya. Dari sini cuy ngapusnya cuy ya. Kok gak bisa dihapus ininya. Oke, udah kayak gitu ya. Kita Ctrl K. Ctrl K itu buat misahin ini kan gabung.
Ini di, kita pencet Ctrl plus K, pisah cuy ya, jadi satu-satu kayak gini. Oke. Ini kita taruh sini ya. Pertama gambaran kasar dulu aja nggak apa-apa sih. Gambaran kasarnya kayak gini, pasti nama di tengah ya. Nama di tengah, ini pasti di bawahnya, lebih kecil gitu. Nah, terus ini mungkin kayak gini aja. Nah, kayak gini cuy biasanya. Oke. Jadi gambaran kasarnya kayak gini nanti. Fotonya taruh kiri gitu. Asik nih kayaknya nih ya. Kayak gini cuy. Oh iya guys, gue sambil dengerin musik ini ya cuy. Jadi sambil enakin suasana cuy. Dan ini recordnya bener-bener sebelum sahur. Jadi nanti kalau ada iklan-iklan yang kurang berkenan ya, maaf ya. Udah pasti ini cuy. Gue gak tahu bakal sampai jam berapa nanti selesainya. Oke, untuk background, karena ini adalah background pemandangan ya. Kita coba cari background pemandangan cuy ya. Tapi background pemandangan itu kayak gini cuy ya. Kita coba background pemandangan yang cerah gitu. Munculnya kayak gimana coba? Kayak gini cuy ya. Oke. Ini apa? Oh, ini ada pelangi-pelanginya cuy ya. Orang-orang tuh suka yang warna-warni kayak gini biasanya cuy ya. Ada pelangi-pelangi banyak sekali. Ini kayaknya ada pelangi juga sih. Oh, enggak ada ya, kurang. Oke. Apa ya? Coba deh animasi ya. Coba kita cek animasi kayak gimana. Oke, kayak gini cuy. Nah, ini perlu kalian ketahui, kalau kalian memang cari background ya, itu usahakan backgroundnya yang nggak pecah cuy ya, karena background banner itu hasilnya nanti gede kalau dicetak cuy. Beda sama mungkin pamflet atau stiker yang kecil-kecil, itu nggak terlalu gede. Jadi DPI yang besar atau gambar yang besar itu sangat diperlukan sekali di banner. Jadi pastikan nyari yang bagus, tapi juga nyari yang ini gambarnya besar ya. Nyari yang modelnya bagus, cari gambarnya besar. Ini lumayan gede ya gambarnya. Kita bisa copy image. Coba kita masukkan. Oke. Jadi ini ke arah-arapan gitu sih, tapi gimana ya? Dia mintanya modelnya mungkin mirip kayak gini gitu cuy ya. Contohnya, oke lah, nggak apa-apa lah. Nanti kita coba main di fontnya cuy ya, supaya kelihatan tuh gimana gitu. Kalau gini kan kelihatan polos banget nih. Kita coba mainin fontnya. Oke. Untuk font kita biasanya pakai Swiss ya, Swiss bisa. Swiss ini biasa ya. Ini font biasa-biasa pakai Swiss. Kalau ini agak kesulitan kalian menggantinya, karena tidak semua font itu menyesuaikan Arabnya ini. Nah, kan? Jadi ya nggak bisa diganti cuy ya. Harus ini cuy ya. Nggak bisa diganti. Mungkin warna sama gradasi-gradasinya bisa kita ganti nanti ya. Ini pertama gue pasang Swiss dulu deh. Terus ini bisa Cooper ya, Cooper Black ini. Ah, ini bisa, atau kalau nggak gitu pakai Bird of Paradise bisa. Cuman ini harus tulisannya harus gede kecil cuy, karena Latin. Nah kayak gini, Anailil Alfia bisa. Kayaknya pakai yang ini aja cuy ya.
Oke, ini harapnya gini aja dulu lah ya. Itu ini kita bisa pakai Swiss. Ini pakai apa sih? Oh, dia kayaknya pakai Adobe ini cuy ya. Oh, bukan Adobe, apa lupa gue. Arno, bukan sih. Arno kayak gini. Oke, pakai Swiss lagi. Nah, untuk nama ini, nama kita bisa pakai ini cuy ya, Bird of Paradise tadi. Kita bisa pakai ini ya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita nyoba main warna cuy ya. Oke, untuk warna pertama, bebas aja cuy ya. Kalian main bebas aja di sini, nggak apa-apa untuk sementara. F12, jangan lupa. Ini bisa kalian satu-satu atau bisa langsung ya. Satu-satu kayak gini cuy ya. Atau bisa langsung juga semua font gini. F12. Mungkin 16 ya. Kita coba aja. Nah, terus kalian klik kanan pada warna ini, klik kanan. Oke, supaya berubah warna outline-nya jadi putih. Oke. Ini nanti sementara gini aja dulu cuy ya. Kalau pengen kalau nggak sesuai dengan ekspektasi atau kurang bagus ya kita ganti itu. Oh iya cuy, alhamdulillahnya hilang cuy ya. Bentar kita carikan dulu alhamdulillah di Google ya. Nah, kaligrafi cuy ya. Jadi ini nanti videonya bakal full cuy ya. Nggak gue potong kayaknya sih gitu. Nggak tahu juga tapi ya. Pokoknya kalian bisa tahulah proses mendesain itu seperti apa. Jadi supaya kalian tuh tahu cuy ya gimana rasanya orang mendesain, gimana pusingnya. Nggak pusing juga sih. Mungkin ya agak mikir gitu aja cuy. Ini asik. Oke, kita coba ya. Kita coba kontrol. Oke. Ini coba kita quick trace ya supaya bisa langsung jadi vektor cuy ya. Kayaknya ada yang gagal di beberapa bagian, gagal sih ya. Kalian bisa melihat ya, ya ada yang hilang di sini, kayak sama di sini juga hilang. Nah, kalinya gimana cuy? Yang kalinya gini cuy, kita akan gunakan web pihak ketiga cuy ya. Namanya tuh Waifu2x. Nah, kalian bisa gunakan ini, Waifu2x ini, untuk memperbesar gambarnya, habis itu di quick trace kayak gitu cuy ya. Tapi kalian juga bisa pakai bentar, aplikasi yang namanya itu Vector Magic. Nah, kalian juga bisa pakai aplikasi ini cuy ya. Ini aplikasi yang gratis juga, kalian bisa download di Google Chrome ya. Ini cuma menurut gue ini cuma alat bantu aja sih ya, supaya lebih gampang gitu. Kita drag aja full automatic. Ini gue udah ganti belum ya? Kenapa bitmap sih? Aduh. Oke. Kita hike ya supaya bagus hasilnya. Dan ini adalah aplikasi yang otomatis sama vektor ya. Jadi enak banget cuy ya. Ini save-nya di mana? Oke. Okay. Oi, bentar. Jangan AI. Kita formatnya SVG bisa, PDF bisa, EPS bisa cuy ya. Kita pakai SVG aja. Di mana tadi nge-save-nya cuy? Nah, ini ya. Kita coba drag ya, bisa nggak? Nah, bisa cuy ya. Nah, ini udah jadi vektor ini. Kita tinggal klik kanan. Ungroup, kita hapus yang putihnya. Mungkin bentar, ini ada putihnya ini cuy. Oh nggak ada cuy ya. Nah ini udah tembus cuy ya, udah jadi vektor, kita bisa warna.
Nah, simple banget kan cuy ya. Jadi ini aplikasinya Vector Magic Desktop Edition ya. Kan bisa download kalau untuk kebutuhan mendesain supaya lebih cepet lah. Benteng. Bentar gue ganti musiknya dulu cuy ya. Nah, kita buat kotak dulu untuk memasukkan foto ini ke dalam kotaknya cuy ya. Biar fotonya tuh enggak biasa gitu cuy. Harus ada sekat-sekatnya juga. Kita pasin aja. Kalian harus usahain fokus ke anaknya ya, supaya nggak terlalu banyak yang kebuang, kayak terlalu banyak kasur gitu. Jadi ini fokus lebih banyak porsi anaknya, jadi fokus ke anaknya nanti dilihatnya kayak gitu. Oke, kita bisa pertebal ini 50 deh. Oke, ini supaya kotak, kita pencet yang ini. Nah, ini bisa kita ganti putih. Nah, bisa kayak gini ya cuy ya. Ini simple banget sih, kayak gini doang gitu. Tapi udah kelihatan nggak biasa kan ya. Ini kita bisa shadow nanti ya. Terus ini kita ganti warna dulu. Jujur aja ini warna-warni banget ya. Oke, kita buat agak pink-pink gitu ya. Oke, 28 lah ya. Oke. Habis itu kita copy paste, kita taruh belakangnya yang depan. Kita ganti warna. Oke, ini kita gradasi ya. Belakangnya kita ganti merah mungkin, atau yang agak-agak gelap. Nah, merah tua cuy. Ini kita bisa kasih biru, atau kalau nggak gitu sesuatu yang tua, merah tua bisa sih. Jangan terlalu cerah, fokusnya kayak hilang gitu. Nah kayak gini cuy ya. Oke, main lah ya. Gue merasa kayak keganggu sama ininya cuy, bener nggak? Atau kita balik aja gitu ya, coba deh. Keganggu sama ini. Aduh, atau nanti kita berganti background aja cuy ya. Inilah susahnya desainer ya, terkadang tuh kayak nggak sesuai gitu, ada yang aneh gitu ya. Ya perlu kita analisis lagi cuy ya. Ini kita ganti-ganti warna aja, terserah hijau, kuning, biru ya, secocoknya aja cuy ya. Kasih hijau lah ya, supaya kelihatan adem gitu. Ini kita bisa samain ya, mungkin pakai hijau tua. Oke, kita taruh belakang. Oke, udah kayak ada bayangannya. Udah ini cuy, panggilan sahur cuy, jam 3 pas cuy. Astaga. Oke lah, nanti kita pause dulu ya, gue bakal makan-makan dulu, nanti habis itu kita terusin cuy ya. Tapi nanti kalau udah mepet, nggak mepet juga sih, nggak mepet-mepet banget juga sih. Nanti kalau udah ada iklan cuy ya. Oke. Agak kecilin aja coba. Oke. Beneran serius, gue agak terganggu sama backgroundnya, mungkin terlalu ramai cuy ya, gak tahu juga. Kita coba ganti background yang lain coba. Oke,
Background cerah. Oke. Background bayi coba ya. Kita coba background bayi ini. Wih deh, gila keren-keren loh. Gue lebih suka yang kayak gini. Jadi simpel-simpel ribet gitu ya. Jadi kelihatan kayak simpel tapi ternyata ribet kayak gini cuy ya. Kalian dapatnya ini dari mana coba item-item ini? Kalian nggak tahu juga kan cara dapatnya gimana gitu. Kadang tuh ya kelihatan, wih simpel nih bagus nih pakai yang ini aja. Tapi ternyata susah cuy. Soalnya nggak cari itemnya itu yang agak susah gitu ya. Kadang tuh kayak gitu cuy ya. Oke. Ah. Aduh. Jujur aja gue suka yang ini cuy ya. Ah, kita paksa lah buat yang kayak gini cuy. Wah sorry banget temen gue ya. Karena gue adalah desainnya jadi bodo amat. Oke, kita akan gunakan cara yang biasa digunakan oleh desainer yang paham. Oke ya, kita akan buka prepik.com. Oke, gue akan kenalin kalian nih. Salah satu website yang keren banget ya. Karena nyediain vektor-vektor yang dimana itu kalian bisa gratis downloadnya cuy ya. Kalian tinggal drag aja, mungkin kalian edit-edit gimana supaya desain kalian tuh menarik kayak gitu cuy ya. Baby, kita cari kata kunci baby di sini ya. Jadi ada banyak item-item di sini dan mungkin ada background juga ya. Kita tulis baby background coba ya. Sini oke. Okay. Nah, kayak gini. Ini kita bisa edit-edit aja, tinggal ganti nama, ganti ini. Itu doang, cuy ya. Udah bagus jadinya. Tapi gue saranin ini adalah langkah terakhir untuk mencari sesuatu yang menarik gitu. Kalau emang orangnya susah ya. Terkadang itu gue gini, cuy ya. Kadang kan ada konsumen yang orangnya tuh enakan. Jadi mau desain apapun dia bisa menerima, tapi ada juga orang yang benar-benar pengen desainnya tuh bagus dan rela bayar mahal buat hal itu. Jadi gue bakal gunain, baru gue bakal gue gunain hal kayak gini cuy ya. Ada juga yang pengennya cepet-cepet gitu ya, ya udah gue mau nggak mau ya harus cari cara cepat juga gitu. Ya kayak gini contohnya. Oke. Okay. Ada beberapa dan ini suka nggak ya kayak gini ya? Ah, gue lebih suka yang kayak gini cuy ya, simpel-simpel kayak gini cuy. Tapi nggak terlihat ini bayinya. Aduh lama cuy ya, sorry banget cuy cuy ya, bakal lama ini. Blue ya, kita kasih blue supaya muncul yang biru semua. Enggak juga sih, sama aja sih. Aduh. Oke, ini ada kayak gini, with glowing. Sebenarnya tuh yang asik tuh background-background yang benar-benar polos. Jadi kita mau taruh apapun itu bisa sesuai cuy ya. Beda sama background-background yang udah rame sebelumnya kayak gitu. Nah kayak gini ya, gue lebih suka background-background kayak gini sebenarnya cuy ya. Kita coba pasang ini aja cuy, coba aja, coba itu gratis cuy ya. Jangan sampai kalian tuh takut mencoba, karena sebuah hal yang bagus itu tidak akan terlihat jika kita tidak mau mencoba kayak gitu. Di dalam desain itu kayak gitu cuy ya. Kita ambil yang JPEG aja. Ini pecah nggak sih? Oh enggak ya, aman-aman. Widih gila, ini mengubah fontnya nanti cuy ya. Ini bakal mengubah fontnya nanti, bukan font sih, warna maksudnya cuy ya, bukan font. Alhamdulillah kita pakai warna kuning cuy ya. Kenapa kuning? Karena netral. Kalau biru ya. Karena netral ya cuy ya, warna kuning itu. Kalau merah itu kurang bagus cuy ya, karena warna mencolok buat tulisan Arab, kurang bagus aja cuy. Banyak ulama, di kitab bilang itu warna kalau kita nulis pakai warna merah, pakai tinta warna merah
atau pokoknya pakai tulisan Arab warna merah itu kurang bagus aja gitu. Mencolok di mata atau gimana, gue lupa cuy ya. Beda sama warna biru, warna hitam, kelihatan di mata tuh adem. Katanya tuh gitu sih. Kita ikutin aja ya. Oke, ini kita bikin list ya. Bikin list ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini cuy ya. Ini ada putihnya. Nah, ada putihnya kayak gini. Atau kalian bisa warna kuning mungkin. Nah, kayak gini cuy ya. Hasilnya nanti kayak gini. Bisa kalian ganti warna terserah ya. Nah, kayak gini bisa. Mungkin agak gelap sedikit lah ya. Gini mungkin. Udah lama gue nggak desain. Sorry banget kalau desainnya agak-agak kaku cuy ya. Ini mungkin tulisan yang agak lucu apa ya. Yang ini mungkin Tabita ya. Tabita bisa agak lucu tulisannya. Oke. Kita pakai Tabita aja cuy ya. Oke. Lebih lucu. Sebenarnya kebanyakan Latin sih, tapi ya biasanya tuh orang Indonesia suka yang kayak gitu. Wah. Kita ikuti pasar ya. Pasarnya Indonesia cuy ya. Kalau orang luar udah pasti gampang banget yang simpel-simpel kayak gitu, nggak ada outline kayak gini cuy ya. Gue pasarnya Indonesia, jadi ya kebanyakan outline kayak gini cuy. Sama gradasi warna biasanya. Oke. Bentar cuy, kita ulangi lagi lagunya karena lagunya tuh asik banget cuy ya. Kalian coba dengerin deh Seven Orange ya. Ini lagu enak banget cuy ya. Bener-bener walaupun gue nggak tahu artinya ya, tapi syahdu gitu dengernya tuh bener-bener kayak berasa kayak kita tuh jadi wibu. Kurang apa nih ya? Ya, kalian merasa ada kurang yang sesuatu nggak? Kalau gue sih kurang bagus, nggak ya? Nah, jadi kita pakai tapi tak. Oke, jadi ini bukannya kurang bagus, tapi memang lebih polos ya, kelihatan polos banget. Nah, gimana caranya supaya nggak polos? Tentu kita kasih item. Kita cari itemnya di mana? Di free pick cuy ya. Free pick adalah andalan bosku. Oke. Okay. Bentar, baby item. Gini. Nah. Kayak gini cuy. Nah, nanti bakal muncul-muncul nih. Nah. Ini yang paling sering gue pakai nih ya. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Kita coba yang paling sering gue pakai aja cuy ya. Ini kita download dulu. Soalnya udah terjamin bisa gitu. Soalnya nggak semua item tuh di download habis itu bisa dipakai. Ada beberapa item yang mungkin nggak bisa dipakai dan kalian harus mengakalinya pakai Adobe Illustrator dulu. Dan itu akan memakan waktu juga gitu ya cuy ya. Kita lebih cepat aja, kita main cepat aja cuy. Main cepat tapi lama. Nggak ya. Kita usahain cepat kok ini. Jadi ini udah mau jadi, kita tinggal kasih item aja cuy. Itu doang, astaga. Oke. Okay. Karena ini bayinya cewek, kita ambil yang cewek-cewek aja cuy ya. Ini, woi, bayangannya hilang. Nah, ini ikut ya, kita ambil item yang cewek-cewek aja. Ini cewek kan beneran kan? Takutnya gue desain kayak gini cowok gitu ya. Duh. Wah, merusak desain ini namanya. Ntar sih kayak ada yang menjanggal gitu, tapi apa ya? Kayak gini aja cuy ya. Nah,
Oke, gini aja. Kalau hitam tuh kayak mengganggu sekali gitu. Aduh, kebanyakan pink cuy ya. Bentar. Oh iya, ini bisa kita ganti juga warnanya cuy. Jadi nggak sekedar pink. Cuman ini udah warna pinknya udah mantep banget gitu ya. Kita coba pasang mungkin item lain ya. Kita ambil dulu itemnya. Sawat. Mobil buat cowok cuy biasanya. Mungkin bebek sama ini nih, bola ini. Bisa juga kita bisa pasang dot sama sepatu. Bagus juga ini kayaknya. Ini dot apa-apa sih kalau kayak gini? Kalau dot kan ini ya. Kalau ini apa? Ini dot yang buat prank gitu. Ya. Udah kecil-kecil anaknya di prank ya. Udah apa? Anaknya tuh masih kecil udah di prank terus ya pakai dot yang ini gitu. Jadi nggak keluar-keluar susunya. Oke. Kita bisa taruh di sini. Nah, bisa sini cuy ya. Ini mengganggu sekali ya. Kalau kayak gini kita harus kecilin dulu. Aduh, nggak kelihatan dong. Ini soalnya nama gede ya, nama panjang ya cuy ya. Jadi agak-agak memanjangkan diri. Panjang banget gitu. Oke, kita bakal shadow di sini. Kita tuh ketik 8 coba. Atau 5. Kebanyakan enggak sih? Terlalu tebel cuy ya. 3 mungkin. Oke. Oh, ininya ketebelan cuy. Yang ini. Nah. Oke, udah kelihatan mulus. Oke, mantap. Kita taruh item-itemnya di sini. Udah kupu-kupu cuy ya. Asik juga nih kupu-kupu. Kita hapus ini yang mengganggu ya. Sesuatu yang mengganggunya kita hapus. Bentar. Oh, ini ada putih-putih kita hapus. Ini ada dot juga belum kita pasang. Kupu-kupu kita taruh di atas ya supaya kelihatan terbang. Wah. Gila, manipulasi yang sangat cantik ya. Oke. Udah kelihatan terbang belum? Oke, udah ya. Kita taruh di pojok-pojok sini. Nah, kita taruh di sini. Jangan cuy, jangan. Jangan taruh di situ. Nggak kelihatan bayinya. Oke. Sini mungkin. Nah, kayak cincin cuy ya. Kayak mirip cincin ini coy. Oke. Ini kegedean kayaknya nih. Asik. Widih, simpel banget cuy. Oke, supaya nggak simpel lagi gimana? Kita kasih yang namanya balon. Wow, balon. Alhamdulillah ada balon-balon gitu. Gimana? Oke, bentar. Ini bentar. Ini kita ganti warna ya. Biru deh. Merah deh, merah. Ungu deh, ungu. Ungu, oren-oren. Oren kayak gini. Oren tua. Kadang tuh kita juga bingung cuy ya, pilih warnanya tuh yang bagus yang apa gitu ya. Kita sebisanya ya, bisanya desain. Kalau jelek ya nggak mungkin lah ya, langsung bilang jelek itu nggak mungkin. Mungkin cuma kurang masuk gitu aja. Ntar ini order behind, nah kayak gitu. Oke, ini enak banget dipandang cuy ya. Udah keren banget cuy ya. Kita tinggal mempercantik aja biar ini nggak kosong. Itu gimana caranya? Kita harus akali cuy. Sebagai seorang designer kita pasti bisa cuy ya. Kita pasti bisa ya. Tapi gimana caranya cuy? Ntar gue mikir dulu cuy ya. Nah, gue sahur dulu nih. Sambil mikir gue sahur dulu ya. Oke. Iklan sebentar.
Oke, dan gue di sini bakal kirim file jadinya sebelumnya subuh. Jadi ini udah berapa menit lagi cuy? 20 menit lagi cuy ya. Oke, kita akan selesaikan ya cuy ya. 20 menit lagi loh. Dan gue ngerjain ini tuh jam tengah 3 cuy ya. Jam tengah 3 itu baru gue kerjain. Gila gak tuh? Crazy man. Oke. Agak blibet ya. Ini gue. Kita cari bunga ya. Bunga bunga PNG. Aduh ini apa coba? Keluar dong elemennya. Bunga PNG. Oke. Kita bakal kasih bunga aja cuy. Karena warna-warnanya tuh warna identik dengan bunga gitu. Ini mungkin buat pojokan. Wah cocok nih. Oke. Ini udah PNG ya. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet ya. Nah bisa cuy ya. Oke. Oke kita tinggal pasang aja di pojokan nih ya. Boom. Kita fullin deh biar gede. Oke. Kita power clip ya. Oke udah. Nah kita edit power clip. Kita power clip di sininya. Nah kayak gini cuy ya. Oke kita copy paste. Kiri juga. Kasih biar penuh. Oke kelihatan sama ya. Samain lagi. Ctrl C, Ctrl V. Bukan Ctrl C, Ctrl V. Ctrl ya, Ctrl C lah ya. Oke. Gimana cuy? Gimana menurut kalian ya? Udah keren belum? Ini enggak terlalu kelihatan ya, kecil banget ini. Gimana caranya biar gede cuy ya? Bentar, bentar. Atau emang kayak gini ya masa? Oke, kita taruh di bawahnya aja cuy ya. Tapi itu akan memperkecil gitu. Ah, maksudnya nah kayak gini. Gimana kalau kayak gini cuy ya? Bisa lebih gede nggak? Kita coba ya. Dicoba aja cuy, nggak apa-apa coba-coba gitu. Nanti kalau kurang bagus ya kita ubah lagi. Oh nggak mau gitu. Bentar-bentar, gue lupa di mana ya. Oke di sini ya. Oke 80-70 lah. Aman ya. Aman sih. Oke dan ini kita kecilin dulu. Karena kita butuh space buat ini. Oke. Oke, kayak gini nanti. So, terus kita kasih bayangan, jangan lupa cuy. Bayangan itu sangat penting ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu suka bayangan. Serius. Soalnya waktu gue di kerja itu banyak orang yang lebih suka model-model bayangan, model-model kayak gini daripada model-model yang simple. Mungkin kalau anak muda ya, anak muda, anak-anak apa ya, anak-anak zaman now lah ya, yang paham desain tuh kayak lebay banget gitu. Tapi bagi orang dewasa, orang yang bodoh amat sama elegannya, yang penting bagus gitu, ya oke-oke aja gitu ya. Malah lebih bagus, mereka tuh berasa kayak lebih bagus ini, jadi lebih hidup gitu. Katanya sih, gue juga kurang bisa merasakan juga ya. Soalnya desain itu tergantung, memang desain itu tergantung pendapat orang masing-masing. Setiap orang tuh beda pendapat ya wajar sih ya. Namanya aja juga pemikirannya masing-masing gitu. Jadi gak bisa kita menyalahkan bahwa desain itu jelek, gak bisa cuy. Karena itu cuma perspektif kita aja gitu. Cuma mungkin penilaian kita aja. Belum tentu di mata orang desain kalian tuh jelek. Kayak gitu cuy. Belum tentu di mata orang desain gue ini bagus ya. Belum tentu juga. Ada orang yang mungkin wah itu kurang gini-gini. Ah terlalu lebay gini-gini ya. No problem gitu ya. Setiap orang kan punya rasanya sendiri untuk menikmati pandangan mereka gitu.
kayak gini cuy ya. Oke, ini udah jadi cuy ya. Ini terlalu gede banget. Ininya yang gede, kegedean ini cuy ya. Kita kecilin lagi ya. Nah, oke. Ini sebenarnya di bawah ini mau gue kasih item atau apa gitu yang agar lebih menarik, tapi cuman kayaknya udah terlalu full ya. Ini terlalu mepet, takutnya nanti lebih mepet lagi ya kurang gitu ya. Oke, gini aja sih ya. Oke, kayak gini cuy ya desainnya cuy ya. Ini kita hapus dulu ini semuanya, kita rapikan ya. Silahkan kalian nilai ya, 1 sampai 10 ya. Oke, gue bakal kirim dulu ini ya. Cara kirimnya itu untuk pertama-tama, kalau untuk ditanyakan aja, kalian bisa print screen. Biasanya di keyboard ada tulisan PRTSC atau print screen ya. Itu kalian pencet print screennya. Habis itu kalian masuk ke WA webnya. Mana WA web? RV. Oke, di sini ya. Di sini kalian tinggal Ctrl V aja. Nah, nanti bakal masuk print screen kalian. Jadi screen yang kalian copy paste itu bakal masuk ke sini. Kalian bisa copy paste juga di Corel Draw nih, Ctrl V. Nah, nanti bakal muncul kalau udah dipencet print screennya. Jadi itu untuk screenshot cuy ya, screenshot foto. Dan untuk memperbesar tadi, memperbesar korelnya itu kalian pencet F4. Tapi usahain kalian udah bersihin semuanya kayak item-item di sini. Soalnya kalau ada item di sini misal ya, kalau kita F4, dia bakal ikutan masuk cuy ya. Jadi kita hapus dulu, terus habis itu pencet F4. Nah, ini udah full, udah tengah dan pokoknya udah bagus lah ya. Habis itu F9. Jadi F4, F9, nanti hasilnya kayak gini, full layar. Habis itu print screen, kalian kirim ya. Oke, jadi itu adalah salah satu tips dan tutorial juga. Jadi ini lebih enteng cuy, jadi supaya kalian tuh nggak export, habis itu baru di-export, dikirim lagi, nanti ada revisi lagi, harus export lagi, itu kan kelamaan cuy. Kita tinggal gini aja, print screen udah, kita tinggal copy paste di sini. Itu lebih mempercepat atau mempersingkat waktu ketika kalian mendesain ya. Nah, kita tanya coba ya, kurang apa, kurang gimana. Oke, kita coba tanya ya, kurang gimana. Oke guys, teman kita udah balas cuy ya. Oke, jadi yang berbahagia dibuat di pojok, terus dibuat kecil gitu, di bawah nama buat doa. Oh iya, ada yang kelewat, yaitu doanya cuy ya. Oke ya, soalnya kayak ada yang hilang itu apa gitu ya. Biasanya emang harus ada doanya cuy ya, soalnya ini tuh nggak cuma banner pajangan doang, tapi juga banner doa ya, supaya anak kita tuh juga terdoakan lah oleh orang-orang di sekitarnya yang nonton gitu ya. Oke. Katanya disuruh kecil aja gitu. Oke. Mungkin ini agak kita kecilin ya. Lid. Ikut itu beruangnya. Kita kecilin aja. Ada revisi lagi nggak? Kayaknya ada sih. Piye, paham oh. Oh. Oke. Doane piye? Kita tanya doanya gimana ya? Soalnya tuh kadang ada yang doanya ngikut aja banner yang lainnya, ada juga yang doanya itu bikin sendiri gitu ya cuy ya. Ya gue kan nggak tahu ya, kita coba tanya aja langsung ke orangnya ya. Podo iki. Oh, sama kayak ini ya cuy. Oh, ini. Oh iya ya, oke. Oke. Oh, gue hapus tadi. Gue copy lagi deh. Ntar. Oke. Eh, pencet. Oke. Kita tulis lagi, kita tulis dulu ya cuy ya. Kita pakai ini aja coba. Semoga, oke. Semoga menjadi anak soleh, solehah, oke. Berbakti kepada orang tua itu, OT-nya gede ya. Kita samain aja cuy ya, berguna
berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, amin. Oke. Oke, ini satu aja sih. Ini mungkin, iya kan? Ini kan? Nah, untuk doanya, kalau bawah itu biasanya warna-warna yang lebih tua ya. Kalau di bawah, ungu mungkin, ungu yang tua. Weh, ini apa? Bukan ini. Oke, kita kasih bayangan juga. Udah gimana nih, udah bagus ya, udah bagus belum? Oke, ini soleh S nya kita gedein ya. Jangan lupa cuy ya, terkadang itu yang paling sering salah di banner kelahiran itu adalah soleh ya. Ada yang soleh, ada yang solehah. Nah, yang solehah itu cewek dan yang soleh itu laki-laki cuy ya. Yang paling sering salah ini cuy ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati kalau bikin banner tentang kelahiran. Pokoknya di situ harus kalian perhatiin cuy ya. Itu yang pertama kali salah dan yang kedua ini, yang ini cuy ya. Anak yang pertama, ada juga anak yang pertama, terus ada juga anak kami. Jadi nggak ada yang pertamanya gitu. Telah lahir anak kami aja gitu. Atau kalau nggak gitu yang keberapa. Nah, ini juga berbahaya kalau salah cuy ya. Kayak gitu. Terus apalagi yang biasanya salah ya? Udah sih, cukup sih, kayak gitu sih ya. Oke, kita taruh sini aja di bawahnya ya. Nah, oke. Okay. Good. Oke okay lah. Ini udah oke okay banget cuy ya. Gimana? Oke, okay. Kita kirim lagi F4, F9, print screen. Ntar ini agak digedein sedikit mungkin. Oke. Okay. Nah, gini lebih cakep cuy ya. Lebih cakep, nah, enak. Oke, okay. Tap print screen ya. Oke, okay, langsung kita kopas lagi nih. Nih, ini ada satu revisi. Nanti nggak tahu ada revisi lagi nggak ya? Atau mungkin kurang geser dikit atau ada yang warnanya diganti, gue nggak tahu juga. Soalnya setiap orang tuh pemahaman dan penilaiannya tuh berbeda-beda pandangannya gitu ya. Menurut gue udah bagus, tapi belum tentu menurut konsumen kalian tuh bagus. Kalian harus ikuti apa yang dimau konsumen, walaupun itu melanggar kesukaan kalian gitu ya. Oke okay guys ya, teman kita akhirnya jadi seneng banget kalau pekerjaan kita tuh berhasil dengan nyaman ini ya. Dia NTF-nya lewat okay, nyantai aja cuy. Masalah duit itu gampang cuy. Yang penting itu kita ekspor dan ini dulu ya. Kita korelnya kirim dulu ke dia cuy ya. Jadi ini juga pertimbangan buat kalian ya. Kalau kalian mungkin gak kenal orangnya atau bukan teman kalian ya, jangan sampai kalian tuh kirim file aslinya dulu gitu. Tapi transfer dulu atau minta mungkin setengahnya dulu lah ya, duit setengahnya dulu gitu. Jadi jangan sampai kalian kirim dokumennya, habis itu nanti takutnya dia menghilang kayak gitu cuy ya. Soalnya gue pernah ya, gue pernah ngalamin juga. Jadi ya ini buat pelajaran lah buat kita ya, para desainer apalagi ke yang freelance-freelance kayak gitu. Jadi usahain dia bayar dulu. Tapi karena ini temen gue ya, no problem sih. Gak apa-apa aja kalau temen gue dan udah terpercaya, itu no problem aja. Oke okay. Kita ekspor dulu cuy ya. Ctrl G bukan sih. Nah kalau ini perlu kalian ketahui ya, karena ini banner, kalian ekspornya kalian kecilin dulu, jangan sampai kalian fullin kayak gini. Nah, kalian kecilin kayak gini. Ya.
Ini gue convert semua ya. Ini gue convert semua biar fontnya nggak miss. Kiranya kecilin. Oh iya cuy, jangan lupa kalian save ya. Ini belum gue save. Jangan lupa kalian file terus save dulu ini, save as. Terserah mau save atau save as ya. Kalau mungkin udah pernah di save, bisa save langsung. Cuman kalau belum pernah di save, pasti masuknya ke save as tuh ya. Ini udah di volume X, abis itu tugas ya, kita taruh di tugas aja. Terus mungkin kelahiran Arfi, nama teman gue nih. Nah oke, okay. Udah ya. Oke, kita udah kecil ini ya, sekitar 4 sentian mungkin, terserah kalian ya, pokoknya kecil aja. Oke, kita export. Nah ini kalian bisa pakai CMYK atau RGB, terserah, tapi ini bukan untuk yang dicetak ya. Kalau untuk yang dicetak, kalian usahain pakai CMYK, soalnya takutnya nanti pas dicetak itu beda sama hasil aslinya kalau pakai RGB. Kalau RGB sama CMYK kan udah pasti beda ya hasilnya gitu ya. Jadi kita bakal export aja CMYK cuy ya, supaya dia tuh ya, karena ini dicetak ya, karena ini mau dicetak cuy ya. Bentar, oke udah. Bentar, oh ya kita kirim ya. Bentar. Ini yang bannernya perlu kita convert nggak sih? Kita gini aja ya, taruh dua di sini ya. Oke. Terus yang satu kita convert, yang satu nggak kita convert gitu cuy ya. Jadi convert itu apa? Convert itu control key ya. Atau gini, kita klik kanan terus convert to curve. Nah, ini buat apa ini control key ya? Buat apa? Ini fungsinya buat supaya tulisan kalian ini jadi vektor sih ya. Jadi misal ini tulisan Nairi Alif ya, dia kan masih berupa tulisan nih, kalian bisa ganti nih tulisannya. Nah bisa ganti kayak gini ya cuy ya. Jadi kalian bisa tambahin hurufnya, atau kalian bisa hapus hurufnya kayak gini. Nah ini masih berupa font. Kalau kalian control key atau ini convert to curve, nah ini dia udah nggak berupa font, dia berupa objek, yang artinya kalian nggak bisa menambahkan tulisannya. Jadi kalian nggak bisa nambahin tulisannya, dan dia mecah-mecah kayak gini cuy ya, mecah-mecah kayak gini, kayak gitu cuy. Dan ini kalian bisa edit kayak gini, bisa kalian, nah kalian bisa edit-edit kayak gini, terus itu sebebas kalian, sekreatif ke kalian. Tapi sayangnya kalian nggak bisa menghapus, mengurangi huruf dan menambah huruf, itu sayangnya. Hal ini gue lakuin supaya nggak miss font. Terkadang kan ada Corel Draw atau komputer yang dipercetakan itu nggak ada font yang ada di dalam sini, misal Birth of Paradise-nya nggak ada, jadi dia nggak akan bisa kebuka di Corel. Mungkin bisa kebuka di Corel, tapi fontnya akan berubah jadi font lain kayak gitu cuy ya. Gue nggak bisa contohin soalnya di gue nggak ada file yang nggak fontnya itu nggak ada di sini, semuanya file Corel gue itu dari gue sendiri cuy ya. Jadi bukan copy paste dari orang lain, jadi jarang banget kayak gitu. Kalau mungkin di tempat kerja sering banget terjadi seperti itu. Dan cara ngakalinya ya gitu cuy ya. Atau mungkin kalian cara ngakalinya kalau emang udah miss font ya, kalian coba akali mungkin cari fontnya kayak gitu cuy ya. Nah jadi ini udah gue convert semua, kita save dulu ya. Oke kita udah save, kita tinggal kirim dokumen, jangan lupa. Bentar, di mana ya? Oke, ini ya kelahiran RP. Dokumen itu lebih gede cuy ya. Nanti ukurannya sesuai dengan ukuran file aslinya. Kalau ini lebih kecil. Terus dokumen lagi, jangan lupa yang Corel-nya ya. Tugas mana tugas? Cok, tugas mana, cok? Kok hilang? Oke, di sini ya. Kelahiran, oke, 5 MB, oke guys ya, udah terkirim ya. Untuk transfer terserah kalian sih ya,
Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. See you next time. Bye-bye.